Welcome back to Kedai Jajaran Setiap Channel. Kali ini kita udah di Solaria lagi nih ya. Tetos hari Minggu jadi agak rame. Saya pesennya nih kebetulan sekarang nasi goreng sapi cabai hijau. Dari komposisinya sih dikasih sayurnya dikit nih, bawang goreng. Kalau udah pernah coba kalau yang bebek ya, yang bebek. Oke, bawang goreng. Nanti tinggal dua lagi, apa namanya? Chicken kodondu sama chicken bau. Alhamdulillah ini pesanan kedua sudah sampai nih ya, chicken cordon bleu biasa neng isi saya. Ayamnya lagi lumayan nih, pakai fries terus sama dia pakai salad ya, salad sayur. Tadi ini nasi goreng sapi cabai hitam. Tinggal yang nunggu sebenarnya yang buat dibungkus ya, chicken sama minum es ya, jus alpukat. Sebelum makan nasi goreng sapi cabai hijau chicken cordon bleu, boleh di subscribe dulu ya. Terima kasih. Oke guys, sambil makan dikit. Bentar. Ini jadi nasi goreng sapi cabai hijau, ya kok ngomongnya ada hitam dulu kan. Sama chicken cordon bleu nya. Jadi kita di Solaria. Jadi ramai sekali. Oke, kita makan yuk. Mau berikan nama Fima Razak dan Wakin Ada Benar. Oke, kita dulu boleh melihat. Ini kali benar ya? Ya. Ya, terima kasih. Ya, benar. Ini udah benar panggil. Kita dulu. Tapi ya nih ya, tapi dari kayak korban. Oke, ya. Bagus ya. Udah semangat. Oke. Buat nanti ketika namanya bol sama bisa buka. Sayuran ini sama. Apa? Oh iya. Ayamnya tuh. Oh, tang. Price-nya lagi buru-buru, rame gitu enggak? Hari Minggu, Bang. Kita gimana ngebayangin kalau di Margo? Nangis pasti. Makanya bapak ini tadi. Mana dapat banget? Mana kalau kesalahan ya? Gak boleh lagi yang lapar banget. Ini yang suka lama kan? Yang enggak. Terus kayak ke Cikmon juga. Jadi dari lapar jadi emosi. Jangan, emang itu tetap ke emang lapar emosi. Tambahan lalap, lauk. Di ayam goreng tadi. Ini sendoknya apa, Mbak? Agar gue. Tadi kan pengen katsu, tapi pengen nasi. Tadi nasi katsu, marah yuk abang. Kamu lah nasi goreng, pengen nasi goreng. Bisa apa coba-coba nanti. Pokoknya bumbunya sama sih, kayak bumbu bebek mana. Mungkin? Ya, mungkin pasti dia. Kadang-kadang mikir, nasi goreng apa yang soal dia gitu. Iya, ini maksudnya dengan nasi goreng di rumah aja gitu, jadi kita dekat rumah. Karena memang kelasnya beda, nasi goreng solar itu rasanya enak. Kalau ada yang lain kan buru amat enak. Karena hampir apa sih, kita maksudnya smoky, memang masak tepat ya. Soalnya belum pernah di Chinese food beli nasi gorengnya, baru beli tak ya. Pernah juga tapi failed, itu gak beli lagi. Oke, kalau dari nomor masih ya. Pertama chicken cordon bleu. Kedua kalau saya itu mie ayam. Oh, mie katsu, ikan teriyaki. Mie katsu teriyaki. Nasi goreng bebek sama sapi sama.
dan rasa kangen mantan. Ini juga enak loh. Masih belum matang. Cuma enak kan? Kurang pedes tadi. Oh tadi emang pakai ini, pedes udah nih. Sayurnya? Ya. Kamu aja makan. Kamu aja makan doang. Oh iya. Kalau jadi di sini kita mau nonton Kakak Bos. Dia si Ernest kan? Production house nya si Ernest. Apa namanya? Peradarannya Ari. Apa itu namanya? Imagina. Imagina Ari. Coba kita bawang goreng semalam. Oh iya. Kita bangga kawain dulu kan sebelum si Ajin memasai. Kemarin anda kayaknya? Apa? Makan kue. Hmm, iya. Kalau Ajin udah biasa bang gorengin begitu. Hari-hari ini bawahnya udah paham banget. Kakak, cuma kalau kakak bos kayaknya gak sih bakal serame ada abang ya. Balahin. Oh iya, balah. Soalnya kayak karakter banget. Drama. Iya. Sama wilayah pemain-pemain itu kan orang Papua ini. Semua. Kamu teman aja. Ini mah keinginannya si Ari pengen mengangkat orang Timur itu di film itu bisa loh jadi pemeran utama. Kan pemeran utamanya itu yang atlet apa deh? Apa? Ya, derajat. Mantan juga apa? The Collector. River ini deh. Oke, sama. Sama? Oke, karena kalau bebek, kalau tidak ini jadi lebih banyak. Ya, kotak-kotak itu kan gede-gede kan? Smokinya sama? Waktu itu kok, gak tau kenapa ya, pas tadi kapan itu. Ini kita bikin yang beli smokin, tapi kok parah itu, parah banget tuh, smoke banget tuh. Rasanya? Kayak, udah hampir mau gosong, tapi kok kayak enak. Pakai smokin udah enak. Jangan pakai tekniknya ya, tekniknya. Oh, resto lagi. Api tinggi. Enak. Ada hari ini kita hari ini kita baru makan jam 5 sore. Jadi agak dulu pakai buah. Apa tadinya tadi pakai buah? Malam sampai jam 10 ya. Saya kebanyakan ngemil kemarin tuh. Dulunya kenyang, mau beli ah, dari orang keburungan ya. Bantar lagi. Jadi ini duet ayam sama sapi. Duet ayam sama sapi. Tapi kira-kira memang dari nasinya nggak terlalu smoky. Makanya nggak smoky lewat bebek ini ya? Lagi rame? Ini aja kentangnya belum terlalu garing, biasanya garing. Cuma sekali ini kita baru, ya maksudnya biasanya hari biasa ya? Hari biasanya ya. Sampai kesempatan. Ini weekend tuh sama awal bulan. Oke, sambil nih, kita mau sambil lanjut makan. Yang rame. Jangan lupa di subscribe nih edisi makan di Seoul dari Thank you for watching this video dan subscribe di channel. Untuk next video kita jadi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.